Oke, guys, jumpa lagi. Kali ini gua mau buat video bagaimana cara merubah flash disk agar dia bisa digunakan untuk menginstal Windows. Yang jelas kita akan merubah settingnya dengan CMD melalui Windows 8. Oke, ini Windows 8 ya, bro. Oke, ini dia cara-caranya. Langkah pertama adalah pastikan flash disk sudah terkonek dengan laptop. Ini dia flash disk yang sudah terkonek. Lalu kita membuka CMD-nya dengan cara kita tekan Windows dan tombol R. Oke, lalu kita klik ketikkan diskpart seperti ini ya. Oke, lalu kita oke. Setelah muncul seperti ini, lalu kita ketikkan list spasi disk, kita enter, muncul seperti ini. Setiap masing-masing laptop itu tidak sama. Biasanya ada yang sampai disk 0, disk 1, disk 2, dan disk 3. Tapi biasanya posisi flash disk itu berada di paling bawah. Cuman untuk memastikannya, kita pastikan kapasitas flash disk kita. Nah, di sini kapasitas flash disk saya 8 GB. Di sini angkanya tertera 7.680 MB. Kemudian di atasnya ada 465 GB. Ini hard disk yang ada di laptop. Kemudian yang di bawahnya itu adalah USB flash disk kita. Oke, selanjutnya kita klik select disk. Nah, ini select spasi disk 1. Lalu kita enter. Lalu selanjutnya kita clean. Kita ketikkan clean. Lalu enter. Nah, setelah muncul seperti ini, selanjutnya adalah kita ketikkan create partition primary. Oke, seperti ini ya tulisannya, jangan sampai salah, create partition primary ya. Lalu enter. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah kita mengaktifkan, klik aktif, lalu enter. Pastikan sudah aktif. Ya. Selanjutnya kita format. Formatnya kita klik format. Format FS sama dengan FAT32 spasi label. Label ini bisa kita isikan sesuai keinginan kita. Di sini saya akan mengisikan Dayeng Win. Cukup itu saja. Lalu kita enter. Oke. Selanjutnya adalah kita tunggu sampai 100% complete. Dan ini nanti
angka 0 ini naik, sudah mulai jalan 01 sampai 100 ya guys. Jadi harus sabar menunggu. Setelah 100% komplit, nanti akan muncul pemberitahuan di bawah sini apakah kita sukses atau tidaknya. Oke, apabila sudah sukses, langkah selanjutnya adalah kita mengcopy software yang ada di disk, dikopikan seluruh file yang ada di disk ke dalam hard disk yang sudah kita rubah bootable-nya. Oke, itu saja ya guys, kurang lebihnya ya, kalau ada kurang gua minta maaf. Kalau ada lebihnya ya mungkin itu kelebih-lebihan dikit. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.